balik lagi dengan aku Santi di channel YouTube Belajar Freelancer. Kali ini aku akan membahas apa saja sih persyaratan monetisasi untuk iklan in-stream atau iklan untuk video panjang yang kita upload. Untuk persyaratannya sendiri, yaitu teman-teman harus menggunakan fanpage atau halaman Facebook, atau teman-teman juga harus menggunakan Facebook mode profesional. Kalau akun Facebook kalian masih profil biasa, maka teman-teman harus ubah dulu ya ke mode profesional. Dan buat teman-teman yang masih bingung bagaimana sih cara merubah Facebook biasa menjadi Facebook mode profesional, teman-teman bisa cek pada video saya sebelumnya ya. Dan untuk persyaratannya sendiri untuk mengajukan monetisasi iklan in-stream, yaitu teman-teman wajib punya minimal follower 5.000, kemudian teman-teman harus sudah mengupload minimal 5 video, dan video kalian sudah ditonton minimal 60.000 menit selama 90 hari terakhir. Dan buat teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan, maka nanti akan otomatis muncul tombol mulainya ya, dan teman-teman bisa mulai mengajukan monetisasi pada iklan in-stream Facebook. Oke teman, sekali berhasil kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.